Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan tengok untuk kali ini kita akan buat okey, pasal alhamdulillah sihat, saya sihat. Okey. Awak kejutlah kawan-kawan lain, panggil kawan-kawan lain untuk join kelas eh. Supaya cikgu yang nak mengajar pun seronok je bila ramai kan eh. Saya kalau ajar kelas form 4, form 5, kelas saya 50 orang, 50 muka ada kat dalam ni. Awak ajak kawan-kawan awak supaya bila ramai-ramai awak akan rasa seronok. Kan? Kalau tak ramai tu yang rasa awak tak seronok. Okay. So sekarang nampak tak apa yang saya share? Okay, nampak tak? Strategi menyerang. Nampak? Ya, betul. Strategi menyerang. Okey, kalau awak ingat kelas sebelum ni, okey, yang sebelum ni kita dah tengok pasal orang buat servis kan, hantaran untuk pingpong. Ni dia, strategi serangan servis. Ini yang kita share sebelum ni. Awak dah tengok dah. Ini nota yang awak dah salin. Ada 3 orang tak silap saya yang dah hantar. Ada yang letter tu dia tak tulis nama, bagi tahu nama awak. Baru saya tahu siapa awak eh. Okey, tanya kepada yang hantar. Okey, ini sekarang kita tengok cara bermain. Cara bermain, permainan ini dijalankan secara perseorangan atau berpasangan. Okey, perseorangan maksudnya satu kumpulan tu mewakili seorang pemain je. Jadi dia macam badminton jugalah permainan pingpong ni, macam badminton. Okey, sebenarnya kamu semua pandai dah, tahu dah pun macam mana permainan pingpong. Cuma dalam silibus saya kena cerita apakah isi yang sebenar. Apakah undang-undang yang perlu cara permainan yang betul, okay? So oleh kerana keadaan sekarang macam ni, kita hanya belajar secara teori saja. Nanti balik sekolah, kalau kita harap semuanya dah okay, kita boleh laksanakan permainan ni secara praktikal. Sekarang ni kita belajar teori dia je dulu. Permainan ini dijalankan okay, secara perseorangan ataupun berpasangan. Bergulah, maksudnya 2 lawan 2. Okay, permainan dimulakan dengan pemain membuat servis. Servis yang kita dah tengok dah kelas sebelum ni. Kan, macam-macam cara teknik orang membuat servis. Semasa melakukan servis, murid, okay, murid satu iaitu murid yang pertama lah, perlu menghantar bola kepada berdasarkan kedudukan dan cara pegangan bat. Okay, ni bat badminton. Bat badminton pula, bat pingpong. Ini dikatakan bat pingpong. Dia kecil je kan. Okey, kemudian dia kata pelbagai kemahiran servis. Okey. Okey, permainan servis ni ada macam-macam lah. Pipet, dia ada berputar, ada yang boleh dilakukan ke atas sasaran. Jadi semua ni nama-nama servis yang ada. Jika murid 2 yang berada di kedudukan 1, bola pingpong perlu dihantar ke sasaran nombor 2. Dia akan cross tau. Okey, dia akan cross. Okey, contoh dalam ni dia 4 orang, contoh 4 orang, sini 2 orang, sebelah sini 2 orang. So orang sini, orang kiri sini akan bagi orang sebelah sana. Then dia akan cross macam tu. Okey. Manakala jika M2 berada di posisi 3, M1 boleh menghantar bola ke sasaran nombor 1. Okey, dan permainan ini akan mengikut undang-undang pertandingan sebenar yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok. Ni dia, nampak? Ini pelajar M1. Pelajar M1 dia dekat sini. Dia kata tadi ni hantaran bola. Hantaran bola, jadi kalau dia ni 1 lawan 1, so dia boleh nak bagi kat 1 boleh, nak bawa ke 2 boleh, nak bawa ke 3 pun boleh. Yang warna biru, biru ni warna apa, laluan hantaran bola yang kamu boleh lakukan. Okay, ini 1 lawan 1 punya permainan. Jadi dia boleh ke kanan, ke kiri, ke tengah, semua tak ada masalah. Awak boleh letakkan bola tu. Okey, kemudian kita tengok dekat sini apakah kekuatan dan kelemahan. Okey, apakah kekuatan dan kelemahan? Kekuatan iaitu pemain boleh menghantar bola ke beberapa sudut dalam gelanggang. Bila kita 1 lawan 1, jadi awak boleh mainlah, balinglah kat mana-mana pun, hantarlah. Penghantaran bola, okey, dalam pelbagai bentuk putaran posisi. Maksudnya cara hantaran bola. Okey, siapa baru join ni? Azwa. Okey, tahniah Azwa. Azwa, mana kita tengok dulu nama Azwa. Okey, alhamdulillah, tahniah. Tahniah 6 orang. Paling ramai hari ni. Tahniah. Okey, 6 orang. Bukan senang saya nak kumpulkan 6 orang hari ni. Okey, ni dia kekuatan dan kelemahan.
Okay, pemain bola menghantar bola ke beberapa sudut. Okay, dalam gelanggang lawan. Penghantaran bola dalam pelbagai bentuk putaran posisi dan posisi akan mengelirukan pihak lawan, khususnya yang kurang kemahiran. Jadi kalau awak main tukar-tukar-tukar kan, jadi pihak lawan yang tak berapa pandai main lah. Bukanlah tak pandai main, maksudnya dia tak tahu sangat taktik pihak lawan. Jadi nanti dia tak tahu nak gimana. Agak-agak orang ni nak bawa bola pergi mana, dia pun tak tahu. Macam itulah maksudnya. Okay, sekejap, saya nak tengok kod-kod dalam kelas ada lagi yang bagi tahu apa-apa ke. Okay. Ya, okey. Okey, jadi ini dia. Itu kekuatan dia. Maksudnya bila, jadi kan sebenarnya permainan ni dia sama juga macam awak belajar, kan? Jadi awak nak tahu skill soalan tu dikeluarkan contohnya. Macam ni kekuatannya. Okey, kalau awak main one to one, jadi awak main kan, dia kata pemain boleh menghantar bola ke pelbagai sudut. Penghantaran bola maksudnya pihak lawan kalau dia tak biasa taktik orang main, so dia tak tahu orang ni nak hantar sebelah kanan ke, nak hantar kiri. Tapi kalau dia dah biasa, dia tahu dah. Dia tengok je cara orang tu, dia tahu dah bola tu nak pergi ke arah mana. Itu kekuatan. Kelemahan dia, apa dia? Pemain yang kurang mahir akan menyebabkan pihak lawan mudah menyerang kembali kerana bola pingpong akan melantun tinggi. Okey. Jadi apa-apa pun siapa yang tak mahir, jadi dia akan nampaklah kelemahan pada diri dia sebab dia tak mahir, maka pihak lawan mudah nak menyerang dia. Okey. Ini dia strategi bertahan. Tadi menyerang, strategi bertahan dia. Strategi bertahan merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap pemain perseorangan atau bergu bagi mematahkan atau menangkis serangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Pertahanan. Dekat mana-mana permainan akan ada barisan pertahanan. Macam juga kumpulan, peperangan kan, ada pertahanan. Macam itulah, iaitu kita akan menjaga kita punya kawasan kita, kan. Jadi kat sini, kalau macam bola sepak, kita tahu kat mana kawasan pertahanan yang boleh letak. Okey, berada di mana. Bola jaring, pertahanan dia tu boleh sampai ke mana. Jadi semua permainan akan ada strategi bertahan dia. Okey, strategi bertahan ini digunakan untuk memastikan kawasan kamu tidak diceroboh oleh pihak lawan. Macam itulah senang. Tu dia, nampak? Okey, jadi kalau awak tengok, dia kata kat sini tengok apa yang dia fikirkan. Saya akan membuat pukulan kilas untuk mengelirukan pihak lawan. Jadi dia, ini taktik lah, taktik dia. Bila dia buat pukulan kilas, kat sini dia kata membuat pukulan kilas. Pukulan kilas ni jadi nanti menyebabkan pihak lawan tak tahu kat mana dia nak gerak. Awak tengok warna putih ni pergerakan pemain, warna biru adalah hantaran bola. Ni hantaran bola. Jadi dia kata apa? Dia melakukan, dia kata apa? Dia melakukan serangan, pukulan, nama dia apa? Pepat. Saya akan bertahan dengan chop kilas jika bola ke kiri. So dia dah memikirkan strategi apa yang dia nak buat. Dia tahu. Apa dia pukulan chop kilas ni, nampak ni gambar dekat nombor 2 ni. Ini nama dia pukulan chop kilas. Okay. Iaitu tadi saya dah katakan pukulannya ada pelbagai. So ini salah satu bentuk pukulan. Okay, itu cara dia lah. Okay, seterusnya kita tengok pukulan blok. Apa dia pukulan blok? Pukulan blok dilakukan dengan menggunakan teknik memukul bola berhampiran net, dekat-dekat dengan net tanpa putaran. Blok ini mengembalikan bola dengan cara menyerap, mengurangi atau memperlahankan tenaga pantulan bola pingpong pihak lawan. Strategi ini sangat berkesan digunakan ketika lawan berada pada posisi jarak tengah atau jarak jauh dari meja. Okey, kita tengok dekat sini. Tu dia. Okey. Jadi dia kata saya akan menggunakan chop pepat dan blok pepat kiri dan kanan. Ini cara dia lah. Jadi ini bukannya dia orang bermain berempat.
Ini maksudnya pergerakan dia. Tadi dia kat sana, pergi sini. Ini yang warna yang soft ni maksudnya pergerakan dia asal dan dia datang sini. Maksudnya dia akan bergerak sana sini. Jadi dari satu, dia akan pantulkan sini, dia akan cross sana. Bila dia cross pergi sana, orang ni akan bergeraklah. Itu dia bentuk bentuk-bentuk serangan dan pukulan yang di yang ada dekat sini. Apa kekuatan dia? Kekuatan dia iaitu bola dapat dikembalikan dengan cepat kepada pemain. Okey, penyerang dapat memperlahankan momentum serangan pihak lawan. Okey, dan kelemahan pula, pukulan sukar disesarkan dengan tepat. Okey, cara pukulan ini bagus tapi susah nak disasarkan dengan tepat. Pukulan blok sukar dilakukan jika pemain lawan mempelbagaikan tempo kelajuan bola. Jadi sebenarnya dekat sini yang penting latihan. Bila kamu banyak latihan, kan kamu dah dapat dah apakah, kamu boleh fikir dah apakah strategi yang pihak lawan akan berikan pada kamu. Boleh? Okey, jadi dekat sini, okey, saya stop. Cuma saya nak awak lepas ni cuba cari, okay, dalam buku teks pun ada sebenarnya jenis-jenis pukulan. Okay, jenis-jenis pukulan. Nanti saya, kalau saya akan sharekan dalam grup kelas lah, gambar mana yang perlu awak lukis ataupun awak tuliskan dalam buku nota macam kelas sebelum ini. Boleh? Okay, boleh? Hello? Hello? Okay, good. So saya stop dekat sini untuk hari ini. Okay, jadi untuk kelas boleh. Okay, so saya stop kat sini. Tahniah pada yang join. Okay, jumpa lagi minggu depan. Okay, bye. Assalamualaikum. Cikgu, okay, dah stop dah habis.